Oke. Kalau biasa kita pergi event driving off-road kan, selalunya benda tu nampak macam ngeri lah. Macam ni, hill descent control. Lepas tu lalu dekat jalan-jalan licin, depan ni ada macam log road. Memang kalau kita tengok nampak macam ngeri, tapi sebenarnya selalunya lepas lah dengan senang lah. Yang ni pun ada sikit mencabar lah, pasal sebab hari ni hujan, jadi jalan tu memang licin. Dan rumput ni memang dia sangat-sangat licin. Jadi walaupun nampak macam sini, tapi ianya licin. Dan Land Rover Vela yang kita bawa ni berjaya lepas kendiri. Ini frame twister. Frame twister ni biasalah akan tunjuk macam mana kereta ni boleh lepaskan diri walaupun tayar terangkat. Dan Range Rover biasalah, kalau Land Rover mesti ada fording, tunjuk ketinggian air mana dia boleh lalu. Katanya 0.8 meter. Oh, memang dalam dia boleh kedah air. Tapi kali ni Range Rover, Land Rover dah bertemu buku dengan ruas. Buku dengan ruas dia ialah hari hujan dan saya pemandu noob yang memang tak cekap bawa off-road. Cuba tengok ni, ini hari ni dah hujan baru lepas habis ni tau. Ini kali kedua sebenarnya kita passing dekat jalan ni. Dan tengok ni. Tu dia. Dalam keadaan yang agak mudah macam tu pun, hujan dah berhenti pun saya hampir-hampir hilang kawalan kerana tertekan minyak dengan terlalu banyak. Jadi bila bawa off-road ni, dia punya skill dia lain sikit. Dan saya memang tak ada skill bawa off-road. Ni tengok ni lubang ni, nampak kan lubang tu, saya tak macam mana. Oh, tersodok. Aduh, ini kali pertama saya termasuk ni. Dan nasib baiklah instructor saya ni dia sabar. Ni cubalah suruh saya reverse ke belakang. Dia tiga kali dia ajar saya, tak boleh lah. Dia kata bagi saya bawa lah. Okey lah, kita lu bawa lah. Ni pun hari pun nak hujan dah. Lepas tu tengok tu, saya dah risau dah. Dah tersodok bumper ni. Ini dah pecah kan, jenuh kita nak cerita kan. So dia pun cuba tarik keluar ni. Hari dah nak hujan. Belakang tu pula tiba-tiba ada pula van pula mengacau. Mana datangnya. Sekarang dia macam ada traffic jam pula dalam hutan. So dia pun cubalah. Dia masuk gear dan nak tekan minyak. Sangkut. Tayar tak pusing. Tapi enjin tengah rev ni, dia pusing sikit. Saya pun tengok, takkan sangkut terus ni kan. Pusing sebelah sana, saya pun lari tengok. Rupanya tayar belakang dah pusing, tapi yang lain tak dapat power langsung. Jadi dia sangkut lah. Saya ingat kan, memang habis lah ceritanya kan. Tapi instructor saya cakap, dia ke depan sikit, dia bagi ruang untuk sistem tu berfungsi. Depan sikit je. Lepas tu dia reverse balik. Dan bila ada momentum sikit pun sudah cukup untuk sistem ni mendapat grip balik. Alamak, sudah terlepas. Okey. Lepas tu dia punya hujan tak ingat punya. Ni awak tengok yang lurah-lurah tengah jalan tadi tu, yang tempat kita sangkut tadi pun sebenarnya hari sebelum tu tak ada tau. Disebabkan hujan yang lebat macam ni, lurah-lurah jalan ni ataupun ruts ni mula terbuka. Dan jalan ni memang sekarang ni sangat-sangat licin lah. Saya memang tak berani bawa lah. Kena sengit-sengit sikit dia macam jalan tu tak rata. Memang nak sangkut. Jadi lepas dah habis hujan tu berhenti, saya dia bagi bawa masuk lagi sekali. Dan kita dah sampai tempat yang sama ni. Dan guess what happens? Apa lagi sebagai seorang noob, saya boleh entah macam mana sangkut lagi sekali di tempat yang sama. Jadi kali ni dia cubalah ajar saya ni, bawa pelan-pelan. Kemana dia cakap, okey awak nampak lubang tu, okey pelan-pelan. Ke kiri sikit, lepas tu ke kanan balik. Nah, saya tengah pegang kamera kan, aku nak ambil gambar. Tengok kiri. Oh, alamak. Dah sangkut lagi sekali. Oh. Okey. Tak berani reverse. Try nak reverse balik. Pasang sebelum tu, pasang kamera dulu. Kita ada kamera kan, keliling kereta kan. Kita pasang dulu kamera nak tengok sekeliling kereta tu macam mana rupanya. Kok-kok lah boleh membantu kan. Tapi tak berapa jelas sangat pasal benda tu bila tak kenapa tak apa nampak lah. Dia dekat bucu, so macam tak apa nampak sangat. Jadi saya pun cuba pelan-pelan untuk gerakkan kali ni. Dan saya nak cerita sebenarnya, saya sangkut lagi sekali lah. Ada juga dekat dalam
10-15 minit juga kat sini. Cuba banyak kali, 5-6 kali nak keluarkan bagi sangkut. Ini sebenarnya masih tu. Dia kata jangan tekan minyak sikit saja. Kalau tekan minyak tak cukup banyak, jadi sistem tu tak dapat tahu kat mana yang tayar tu slip. Jadi kita kena tekan minyak lebih sikit lah. Awak tengok kamera tu tadi dah tunjuk ke belakang lah, pasal kita masuk reverse punya mode eh. So kita cuba nak attack lagi sekali ni, cari laluan yang lebih selamat lah. Tadi okay, dia benda ni nampak macam itulah. Mungkin saya ni noob kan, tak biasa bawa lamutan kan. Basically sangkut lagi sekali. Dan apa yang saya nak cakap kat sini ialah, kalau awak noob, awak perlukan segala teknologi yang ada untuk selamatkan diri anda. Dan oleh itu, pergilah beli Range Rover. Inilah satu-satunya cara untuk melepaskan diri anda daripada keadaan-keadaan yang sukar macam ni dalam bawa off-road. Okey, sebenarnya kalau awak pemilik Range Rover, awak ambil bahagian dalam Range Rover Experience di sini, dia ada macam point scoring system lah, di mana ada beberapa challenges termasuk di sebola tenis punya challenge ni. Dan siapa yang dapat paling point paling banyak sekali, dapat habiskan obstacle course ni dengan tempoh yang paling cepat sekali, dia akan dapat pergi ke Namibia tahun 2020. Mereka pilih ada berapa orang, saya tak ingat, tapi ianya satu pengalaman yang saya kira cukup mengujakan lah, kerana ianya lama juga, lebih daripada seminggu di sana. Dan yalah, Namibia kan, Ultimate Off-Road Challenge. Okey, apa pun, terima kasih kepada Land Rover kerana memberi kita peluang untuk merasa macam mana kereta mahal masuk lumpur. Kalau kita beli sendiri pun kita tak masuk lumpur. Ini kereta orang, dia bagi kita lanyak, jadi dapatlah kita merasa. Okey, kalau awak suka video ini, tolong tekan butang like dan tekan butang share dengan kawan-kawan, dan tolong smash that subscribe button, tolong kita sikit. Dan juga butang bell, sebab kalau kita upload nanti awak mesti nak tahu kan. Okey, apa pun, kita jumpa lagi. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemat.